mineral. Segernya. Calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo diangkat sebagai warga kehormatan adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Hal itu berlangsung saat Ganjar menghadiri acara ramah tamah dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 5 Desember 2023. Habis dikukuhkan sebagai keluarga Dayak. Pengangkatan itu melalui proses penyematan pakaian adat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Ganjar diberikan berupa rompi, kalung manik atau uleng inok, gelang manik atau leko inok, topi kebesaran adat atau bluko, dan mandau atau suah puk, sauk tulang. Saat ditanya oleh para awak media, Ganjar Pranowo merasa bahagia karena kedatangannya di Kalimantan Timur bisa diterima dengan baik. Bahkan sampai diberikan penyematan pakaian adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Adapun acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua Umum Matra Koordinator Pusat Dinasti Nusantara Andi Bau Malik Baramase, Kepala Sekretariat Majelis Adat Lima Puak Kutai, Kepala Adat Jembayan Sofyan, dan masih banyak lagi tokoh adat setempat. Ganjar Pranowo dijadwalkan berkampanye di Kalimantan Timur pada Selasa 5 Desember 2023 dan akan meninggalkan Kalimantan Timur pada Rabu 6 November 2023. Pada di hari terakhirnya di Kalimantan Timur, Ganjar memiliki sejumlah agenda. Agenda itu diawali dengan kunjungan ke Pasar Loa Kulu pada pukul 8 pagi. Dan agenda tersebut berakhir dengan acara makan malam dengan relawan dan nongkrong bersama milenial, generasi Z dan influencer Samarinda di kafe. Sementara itu, cawapres Ganjar, Mahfud MD memiliki kegiatan yang berbeda, sehingga tak mendampingi Ganjar bertandang ke Kalimantan Timur.